pemilu, bahkan kadang-kadang dengan paket undang-undang politik lainnya, partai politik dan sebagainya. Nah, bukankah itu menunjukkan bahwa kita belum bisa membuat sebuah undang-undang yang bisa dipakai dalam kurun waktu yang cukup panjang, katakanlah 5 kali pemilu gitu ya, 25 tahun, atau prinsip-prinsipnya sudah kita dudukkan? Karena kalau setiap pemilu kita roba, artinya sistem itu belum bekerja dengan baik, dengan matang, kita sudah harus mengubahnya lagi. Nah, itu juga bisa berbahaya. Karena apa? Kadang-kadang mungkin sistemnya baru mau bekerja, tetapi sudah dievaluasi dan dianggap gagal, sehingga rubah lagi, diubah lagi dengan apa namanya sistem baru, dan seringkali dianggap lebih banyak merupakan keinginan dari partai politik yang menempatkan apa namanya anggota atau memiliki fraksi di parlemen. Padahal calon peserta pemilu seringkali juga bertambah dengan partai-partai yang baru didirikan. Nah, apakah demikian untuk kali ini? Seperti kita tahu, keputusan MK yang cukup penting yang membuat undang-undang ini terpaksa harus diubah adalah pemilu serentak atau pemilihan umum serentak, baik itu pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif. Nah, kita berharap diskusi ini akan mencoba memotret apa saja rencana yang akan dibuat oleh pansus. Ini sekarang pansus ya, pansus atau panitia khusus undang-undang pemilu ini akan mulai bekerja hari Senin nanti. Bersama saya sudah hadir 3 orang dari 4 orang narasumber yang akan berbicara pada kesempatan kali ini. Ada 2 dari anggota pansus dan 2 lagi mewakili masyarakat, 1 dari kampus dan 1 dari lembaga masyarakat yang khusus berminat atau meminati isu-isu pemilu. Yang pertama adalah Bapak Erwin Muslimin Singajuru, anggota panitia khusus atau pansus pemilu, undang-undang pemilu dari PDI Perjuangan. Selamat pagi, Pak Erwin. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua, anggota pansus juga tapi sedang dalam perjalanan, Viva Yoga Mauladi dari Partai Amanat Nasional. Dan yang ketiga, Dr. Alvan Alfian, Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Nasional. Selamat pagi, Pak Alvan. Selamat pagi. Karena Turki lagi sepi, kita diskusi Indonesia lagi. Dr. Alvan adalah ahli militer Turki. Yang terakhir, last but not least, seorang peneliti pemilu dari Perludem. Perludem itu perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi kalau tidak salah. Tapi saya sering mengartikannya sebagai Perludem itu perlu demokrasi. Nah, sudah hadir bersama kita seorang peneliti, yaitu Bapak Bung Heroik Mutakin Pratama, benar? Iya, betul. Selamat pagi, semoga diskusi kita heroik hari ini. Saya ingin mulai dari Pak Erwin tentu. Pak Erwin, apa saja isu utama yang akan kita, apa akan publik terima nanti dalam perubahan undang-undang ini? Karena seringkali memang kok setiap pemilu kita harus ubah gitu. Apa signifikansinya atau apa urgensinya perubahan hari ini atau perubahan kali ini? Monggo, Pak. Terima kasih Bung Ican yang telah memberikan kesempatan untuk saya kebetulan diberi amanah di pansus besar RUU Pemilu. Pansus besar ini meliputi lintas fraksi. Oh, oke. Okay. Jadi istilahnya begitu. Lintas komisi. Lintas komisi. Karena saya di komisi 8. Kan komisi 2 yang lebih banyak membahas ini. Jadi yang pertama adalah masalah grand issue ya, atau isu-isu yang pertama yaitu tentang pemilu serentak itu sendiri. Yang kedua, karena itu putusan MK ya, jadi itu yang kedua adalah bahwa inisiatif rancangan undang-undang ini sepenuhnya inisiatif pemerintah, jadi bukan inisiatif dari DPR, karena DPR kan punya hak untuk inisiatif juga membuat RUU rancangan undang-undang ya. Nah, oleh karena itu posisi DPR ini posisi yang lebih mengkritisi atau atas usulan pemerintah, atas usulan pemerintah, okay. Kritisi
telaah kritis lah kira-kira begitu. Nah oleh karena itu ada DIM yang diberikan. DIM itu kita, daftar isian, daftar isian masalah. Oh, isian masalah. DIM ini sudah diberikan ke pansus ini dan sudah dibagikan ke praksi-praksi dan masing-masing anggota. Kita masih mempelajarinya ya. Kemudian jumlah DIM ini kira-kira 100 DIM, daftar isian masalah. Banyak kali masalahnya. Iya, berat karena ini kan menyangkut sistem pemilu kan. Yang berubah secara drastis ya, tadi. Betul. Jadi Bung Ican, saya kira publik harus kita transformasikan ini agar mereka memahami bahwa persoalan pemilu ini akan mempengaruhi apa namanya perilaku politik, karena ini dalam tata kelola kenegaraan secara sosiologis ini akan mempengaruhi. Contoh saya mempengaruhi kalau isu grandnya itu menyangkut proporsional terbuka ya, yang kita praktekkan kemarin kan proporsional terbuka itu itu berpengaruh sekali terhadap apa namanya perilaku politik yang ada di elit politik itu sendiri. Baru kali itu kan proporsional terbuka? Ya, karena itu keputusan MK. Oh. Kita menjalankan keputusan MK. Nah, jadi oleh karena itu kita itu harus bikin tertutup lagi. Begini, di DIM ini usulan dari pemerintah itu seperti itu. Tapi bahasanya agak lebih cantik gitu. Tapi sebenarnya sama saja. Mau dikembalikan tertutup? Sepertinya seperti itu. Tapi saya katakan bisa memastikan seperti tertutup. Ya. Nampaknya partai lebih senang itu. Oh, belum tentu. Oh. Oleh karena itu harus ada regulasi paradigma sistem pemilu. Yang saya masukkan adalah regulasi paradigma sistem pemilu itulah peraturan perundang-undang pemilu ya, itu adalah subsistem dari pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, semua undang-undang yang terkait dengan pemilu, yaitu pileg, pilpres, parpol, dan undang-undang penyelenggara pemilu, pilkada seyogyanya diperbaiki bersama agar sinkron harmonis satu sama lainnya. Ini nanti semuanya ya, itu semuanya. Jadi ada sinkronisasi. Yang diusulkan pemerintah ini baru 3 paket. Undang-undang penyelenggara pemilu itu sendiri, pileg dan pilpres. Nah, pilpres kita berkeinginan ya. Ini saya ini baru wacana saya sebagai anggota saja ini kan punya hak untuk punya sekali untuk ide-ide gagasan kan. Berkeinginan yang ingin saya katakan tuh kira harus ditambah ini. Harus ditambah dengan undang-undang apa? Pilkada. Ditambah dengan undang-undang kepartaian. Itu yang saya maksud regulasi paradigma. Jadi sekaligus, kenapa harus sekaligus? Undang-undang ini, sejarah perundang-undangan di ketatanegaraan ini banyak disharmoni. Karena tidak ada sinkronisasi. Oleh karena itu, jadi masing-masing jalan sendiri-sendiri gitu ya. Nah, jalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu perlu ditambah lagi idenya. Bahkan ada teman kita 6 katanya. Saya enggak tahu 6 itu apa menyangkut undang-undang keuangan partai ya. Tapi saya kalau 5 itu menyangkut undang-undang kepartaian itu soal keuangannya bisa dimasukkan di situ sekaligus tentang tanggung jawab negara terhadap partai. Oke, sampai di situ kita hentikan dulu, kita mau istirahat buat pariwara. Setelah pariwara kita coba ke Dr. Alfan Alfian. Anda setuju gak tadi dari 3 yang diusulkan pemerintah? Pak Erwin bilang kalau perlu 5 sekalian ya, tambah undang-undang pilkada sama undang-undang kepartaian, partai politik. Atau apa Alfan mau jadikan titik masuk untuk mendiskusikan lagi mengubah sistem pemilu ini? Ya ini kan kalau kita berpijak pada RUU penyelenggaraan pemilu, ini kan namanya RUU tentang penyelenggaraan pemilu. Karena dalam RUU yang diajukan oleh pemerintah itu tercakup 3-in-1, itu kan tiga hal. Pertama penyelenggara pemilunya, yang kedua pilpres, yang ketiga pileg. Padahal sekarang 3-in-1 sudah ganti ganjil genap ya. Iya, yaitu ini di
dirangkum jadi satu ke dalam RUU tentang penyelenggaraan pemilu. Makanya tadi daftar masalahnya banyak sekali. 100 lebih. 100 lebih. Nah, otomatis kalau membahas tentang pemilu, maka akan membahas tentang partai politik juga. Oleh karena itu, ya konsekuensinya undang-undang tentang partai politik juga mestinya disesuaikan dengan apa itu hasil dari RUU pemilu. Tapi itu konsekuensi. Dan pilkada kan juga sudah ada kan aturannya sendiri, sehingga kemudian konsentrasi kita di hari-hari politik DPR ke depan itu harus segera cepat itu menyelesaikan RUU tentang penyelenggaraan pemilu ini. Jangan sampai meleset, karena kalau itu yang terjadi akan mempengaruhi proses persiapan penyelenggaraan pemilu. Dan ini uji coba pertama kita melakukan pemilu serentak kan? Ya, jadi ini semua kan dipicu oleh keputusan MK Januari 2014 tentang apa itu pemilu serentak. Waktu itu ada beberapa unsur dari NGO, dari LSM, dari masyarakat itu mengajukan judicial review tentang pemilu serentak dan kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi itu akan dilakukan untuk pemilu 2019. Yang dimaksud dengan pemilu serentak adalah pilpres waktunya dibarengkan atau disamakan dengan pileg. Artinya pemilihan umum eksekutif dan legislatif disatukan. Disatukan. Nah, kita perlu telusuri sebenarnya apa dulu itu dalih atau alasan yang mengajukan judicial review itu dan kemudian itu yang diamini oleh MK. Ketika itu salah satu dalih atau alasan mengapa kita harus menyelenggarakan pemilu serentak, terutama termasuk Perludem dulu ya, yang terlibat dalam Didik Suprianto sama pakar komunikasi kita dari UI, si Effendi Ghazali sebagai para pihak ya. Ya, tetapi argumentasi teoritisnya waktu itu diajukan oleh Didik Suprianto dari Perludem. Dia mengatakan bahwa salah satu alasan supaya kita menyelenggarakan pemilu serentak itu adalah memperkuat sistem presidensial. Karena diasumsikan apabila pemilu serentak itu dilakukan, presiden dan pileg dilakukan secara bersamaan, maka akan diharapkan akan ada kuotil efek atau dampak ikutan bahwa presiden yang terpilih itu diharapkan akan mendapat dampak ikutan dari pemilu legislatif, bahwa partai-partai pendukung juga akan dominan di DPR, sehingga dengan demikian presiden itu akan ada dalam satu kondisi sistem presidensial yang kuat karena didukung oleh mayoritas koalisi politik di parlemen. Nah, seperti di negara-negara yang sudah melaksanakan pemilu serentak itu, biasanya yang menjadi ideal itu model Brasil. Di Brasil itu pemilu serentak presiden bersamaan dengan apa itu pemilu legislatif, setiap kali presiden yang terpilih itu kemudian kuotil efek itu terjadi. Koalisi pendukung presiden yang terpilih itu mayoritas juga di parlemen, sehingga kemudian tidak ada ketidakpastian sejak awal. Itu sejak awal sudah pasti bahwa pemerintah yang terpilih yang berkuasa dalam satu periode selanjutnya itu akan kuat, didukung oleh legislatif yang kuat. Walaupun dalam kasus Brasil belakangan ini Presiden Dilma Rousseff itu dimakzulkan, padahal dia kan kuat sekali itu di parlemen, koalisi di parlemen. Tapi masalahnya kan isunya kan sangat sensitif, isu korupsi ya. Dan isu korupsi itu yang menyebabkan Dilma Rousseff itu jatuh, bukan karena apa itu komposisi pendukung di kabinetnya itu sedikit, ya sangat banyak, tapi karena isunya korupsi jadi dia jatuh. Koalisi sendiri pecah pada akhirnya dalam menyikapi kasus. Karena dia dengan wakil presiden. Ya, wakil presiden Michael Temer itu. Tetapi nanti akan kita lihat, karena pertanyaan selanjutnya adalah kita kan masih meraba-raba bagaimana gambaran pemilu serentak kita tahun 2019 nanti. Kira-kira kita ini apa yang ingin dimaui dari pemilu serentak itu. Tadi kan awalnya kan begitu, kita mengendaki ada penguatan sistem presidensial,
presiden yang berkuasa akan didukung oleh koalisi parlemen yang kuat karena ada kuadil efek atau dampak ikutan. Kuadil itu kerah baju, jadi efek menarik kerah baju. Jadi orang mencoblos kandidat presiden dan wakil presiden, otomatis juga akan mendukung partai yang mendukungnya, sehingga kemudian paralel gitu ya. Barengan ya, bareng. Barengan. Nah, walaupun mungkin dalam simulasi bisa juga karena hampir semua partai akan memajukan calon presiden berbeda-beda, bisa juga tidak ada mayoritas juga kan? Ya, tersebar. Mungkin akan tersebar, tapi koalisi pendukung secara keseluruhan dia akan masih akan tetap lebih besar, ya kan? Gak beda sama sekarang dong. Setelah pilpres baru koalisinya dibangun ya. Lagi. Di zaman SBY juga bikin setgap kan sama saja. Ya, pilpres itu memang juga diharapkan ada koalisi sejak awal. Koalisi sejak awal ini penting karena mestinya koalisi itu permanen koalisi paling tidak dalam satu periode pemerintahan itu tidak berubah-ubah. Kalau pemilunya tidak serentak, ilustrasinya bisa seperti sekarang ini kan, koalisi bisa di kemudian hari ada peserta tambahan dan sebagainya itu kan. Kalau pemilu serentak itu koalisi sejak awal. Itu asumsinya ya. Oke. Ya. Bung Heroik Mutakin. Ya. Dulu ada juga beberapa simulasi, misalnya pertama apakah harus serentak semua atau bikin per setengah periode kayak semacam ada pemilu sela. Jadi misalnya kali ini dibikin pemilu 2,5 tahun ada pemilu. Jadi dan yang kedua ada gini, misalnya kali ini pemilu legislatif saja. Jadi dari seluruh anggota legislatif dari DPR, DPD, DPRD 1 dan 2 pemilu. Nah, 2,5 tahun baru ada pemilu eksekutif, presiden dan kepala daerah, atau sebaliknya. Kali ini pemilu pusat, jadi legislatif pusat, DPR, DPD dan presiden. Pemilu berikutnya DPRD 1-2 dan kepala daerah. Tapi akhirnya yang diputuskan nanti kita lihat apa yang akan disampaikan Pak Erick. Tapi kira-kira dalam tinjauan Perludem sendiri mana yang lebih bagus, dan kita kan ingin merubah ini tidak sekedar genit-genitan robah nih, harus lebih baik dong. Lebih baik, baik untuk memperkuat demokrasi maupun tingkat partisipasi pemilih. Kalau kita lihat dari putusan MK sendiri, memang MK tidak menyebutkan bagaimana model pemilu serentak itu. Nah, ini menjadi open legal policy bagaimana DPR yang kemudian merancang rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu ini mendesain desain waktu penyelenggaraan sistem pemilu kita. Nah, seperti yang apa yang tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Bang Dr. Alvan Alfian, bahwa memang salah satu keuntungan mendasar dari pemilu serentak itu adalah efektivitas penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensialisme. Nah, efektivitasnya itu dilihat dari seberapa jauh dukungan parlemen terhadap presiden terpilih. Karena kalau kita lihat selama ini, undang-undang ketatanegaraan kita melihat bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan oleh presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Nah, hal ini kemudian menjadi dilema ketika presiden terpilih tidak mendapatkan mayoritas dukungan. Nah, tentunya secara teoretikal ketika presiden mengajukan undang-undang, kebijakan publik dan lain sebagainya dan tidak ditopang oleh mayoritas dukungan koalisi partai pemerintah di parlemen, tentu saja suatu saat nanti parlemen bisa menolak kebijakan dari... Walaupun sebenarnya perilaku partai politik Indonesia kan ya, takut tidak berkuasa, jadi dengan mudah sebenarnya setelah ya, pemilu ya, presiden terus partai-partai itu untuk ya, mendekat ya, juga gitu. Nah, itu... Sekarang saja dari seluruh pendukung KMP yang terdiri tinggal Gerindra ya, sama PKS kan ya, di luar, begitu ya, juga zaman SBY kan ya, waktu dibikin oleh Golkar setgap kan yang tertinggal tinggal berapa? Betul, sama betul, juga Gerindra betul, sama ya, PKS. Itu memang menjadi karakter dasar dari sistem kepartaian kita hari ini yang cenderung cair, basis koalisi yang cair dan lain sebagainya. Jadi koalisi tidak terbentuk permanen sejak awal sampai dengan masa akhir penyelenggara pemerintahan, tetapi di tengah jalan bisa saja partai politik kemudian bergabung. Nah, tetapi di sisi lain yang ingin saya soroti kemudian adalah penegasan sistem presidensialisme di Indonesia yang ini termaktub dalam rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu yang diusulkan pemerintah di pasal 4. Itu kan tujuan dasar dari undang-undang ini disatukan menjadi satu kitab undang-undang kepemiluan, itu ada penegasan sistem presidensialisme. Nah, apakah presidensialisme ini kemudian kita tinjau dari level nasional semata atau dari level lokal juga? Nah, sejatinya kan sistem pemerintahan itu linear ya, bagaimana sistem pemerintahan nasional presidensialisme, dan ini juga mampu tersemin di level pemerintahan daerah. Oke, apa itu maksudnya? Nah, dalam artian bagaimana nanti kepala daerah terpilih pun mampu mendapatkan mayoritas dukungan dari parlemen, seperti itu. Jadi di level nasional sama, kemudian di level daerah pun sama. Walaupun soalnya kan
dianggap misalnya pilkada dan itu adalah bukan rezim pemilu. Nah, itu dia persoalannya kemudian. Dan sehingga bahkan ya, DPRD itu koordinasinya dengan Kemendagri. Ya, ya itu dia. Nah, jadi tidak linier kan? Betul. Istilah parlemen itu akhirnya tidak linier. Ya, hari ini kita dihadapkan dengan fenomena bahwa pilkada itu bukan masuk ke dalam rezim kepemiluan. Nah, karena beberapa argumentasi mendasar di dalamnya. Nah, tetapi di sisi lain kalau kita telaah lebih jauh, asasnya sama kok pilkada itu. Jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia. Kemudian tahapannya sama, peserta pemilunya sama, ada partai politik, ada kandidat di dalamnya. Iya. Lalu apa yang membedakan antara pilkada dengan rezim pemilu legislatif dan rezim juga pemilu eksekutif itu? Seringkali. Pilkada belum. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, nah dari situlah kemudian dari beberapa argumentasi itu, sebetulnya apa yang kami usulkan itu bukan pemilu serentak layaknya pemilu 2019. Nah, kalau sedikit mengutip apa yang diungkapkan oleh Profesor Rahman Subakti, misalnya dia bilang pemilu 2019 itu bukan pemilu serentak, tapi pemilu borongan. Pemilu borongan, karena ada 5 kotak dalam satu hari yang sama itu. Yang untung pemborong nanti ya. Nah, kalau apa yang kami usulkan misalnya, justru kita membagi, men-split dua mekanisme pemilu yang ada. Kita merubah menjadi dua rezim pemilu. Rezim pemilu nasional, yang kedua adalah rezim pemilu daerah. Nah, rezim pemilu nasional ini adalah pemilu yang diselenggarakan untuk pemilih pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu DPR, dan juga pemilu DPD. Sedangkan untuk klaster yang kedua adalah rezim pemilu daerah, terdiri dari pemilu kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Dengan pentahapan waktunya? Nah, dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Nah, usul kami adalah 2 tahun pasca pemilu nasional. Pertama, ini tentu akan memudahkan penyelenggara pemilu sendiri untuk menyelenggarakan pemilu karena lebih efisien, hanya ada 3 lembaga untuk dilangsungkan dalam pemilu nasional, dan kemudian di pemilu daerah pun demikian. Nah, di sisi lain ini ada waktu yang cukup panjang selama 2 tahun bagi pemerintah nasional untuk membuktikan kinerjanya, nah efektivitas penyelenggaraannya. Nah, ini kemudian kami harapkan ini akan berdampak kepada pemilu lokal tersebut. Jadi ketika memang nanti di pemilu nasional koalisinya ini permanen dan juga terlihat efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya, nah tentunya ini akan berdampak pada pemilu lokal tersebut. Nah, koalisi ini akan dibawa juga pemilu lokal sehingga presidensialisme ini linear antara pemilu, antara pemerintah nasional dan juga pemerintah daerah. Mungkin seperti itu. Oke, selamat datang Pak Yoga. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, istirahat sebentar. Saya mau kasih ke Pak Erwin lagi dulu. Ada usulan tadi gitu, kalau ini kan supaya lebih menyeluruh gitu, sehingga jangan yang tertinggal. Ada pilkada yang akan disimpan lagi, atau kalau pilkadanya jadi bukan rezim pemilu, maka kelihatannya ini pemerintah pusat masih tidak rela gitu, desentralisasi dan asas-asas desentralisme itu tidak diberikan ruang secara politik. Jadi desentralisme itu sekedar aspek pemerintahan, administrasi pemerintahan saja. Ya, jadi saya ulangi bahwa justru itu kita akan memperbaiki regulasi, paradigma perbaikan penyelenggaraan sistem pemilu itu. Nah, kalau tadi awal saya katakan, agar apa ya? Agar undang-undang pemilu ini syurianya diperbaiki bersama, ada sinkronisasi dan harmonisasi. Jadi nah, kerja berat sekarang lah sekalian, iya, daripada sekalian. Makanya saya usulkan ditambah saja nih paketnya ini, jangan 3, langsung 5 saja. Undang-undang pilkada termasuk undang-undang sistem kepartaian. Kenapa ini? Agar dalam jangka panjang dapat diharapkan lahirnya sistem pemilu yang mencerminkan predictable. Jadi predictable procedure itu bukannya unpredictable result. Oh, itu berbahaya ya? Berbahaya. Berarti karena kita deg-degan setiap mau habis. Iya. Karena itu kan kita pernah mengalami ya zaman Orde Baru kan. Nah, untuk hal ini banyak yang harus dibenahi. Salah satu menahannya adalah membenahi rekrutmen penyelenggara pemilu di provinsi, di kabupaten kota. Okay. KPU-nya provinsi, terus PPK-nya, PPS-nya, KPPS-nya, sehingga dapat memilih penyelenggara pemilu yang memiliki integritas dan punya kompetensi. Saya kira itu. Oke. Kita pariwara lagi. Ya, kembali lagi kita ke Garuda Boplo dan masih bersama saya Ican Lolemba. Tadi yang terakhir berbicara adalah Erwin Muslimin Singajuru, anggota pansus pemilu dari Partai PDI Perjuangan. Sebelumnya tadi Heroik Mutakin Pratama dari Perludem, dan sebelumnya lagi Dr. Alvan Alfian, ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Nasional. Sekarang sudah bersama kita
Bung Yoga, Viva Yoga Mauladi dari Partai Amanat Nasional yang juga menjadi anggota pansus. Apa yang akan menjadi titik berat fraksi Anda? Karena kita berharap ini kan walaupun pekerjaan beratnya yaitu menyelenggarakan pemilu serentak sebagai amanat dari keputusan MK, tapi kalau bisa ini menyeluruh gitu. Nah, Bung Erwin sudah mengatakan tadi mau ditambahkan dengan dua, jadi tiga seperti usulan pemerintah, tapi dua, jadi sekaligus satu paket undang-undang pemilu dikerjakan dan kalau bisa rampung sehingga pemilu nanti kita punya aturan yang sudah kokoh gitu. Ya, yang pertama karena ini sudah merupakan keputusan dari MK maka harus dilaksanakan dan menjadi pemilu serentak, pemilu presiden dan pemilu legislatif termasuk DPD. Kalau menambahkan lagi ada dua undang-undang lagi, pilkada dan undang-undang partai politik, itu tergantung kepada partainya Bang Erwin Singajuro sebagai partai pemerintah. Loh, kenapa gitu? Iya kan? Karena ini kan cuma tiga saja dan saya baca di draft daftar isian masalah ternyata juga untuk partai politik itu sudah masuk di dalamnya. Partai politik sudah masuk di dalamnya. Jadi syarat partai politik yang bisa menjadi peserta pemilu adalah sama seperti undang-undang partai politik yang sekarang yang belum direvisi. Misalnya harus memenuhi unsur satu kepengurusannya di 34 provinsi, kemudian yang kedua dalam satu provinsi sekurang-kurangnya pengurusnya 75% kabupaten kota, dan yang ketiga dalam satu kabupaten kota sekurang-kurangnya memiliki kepengurusan 50% di tingkat kecamatan. Jadi itu adalah merupakan salah satu unsur di dalam hal bagaimana sistem penyederhanaan pemilu dan sistem kepartean, yang pertama. Yang kedua, dari fraksi Partai Amanat Nasional ada beberapa hal yang menjadi isu penting, yaitu satu soal daerah pemilihan. Sekarang ada 34 provinsi, kalau dulu 33 provinsi berarti kan ada penambahan jumlah daerah pemilihan. Kemudian ada penambahan jumlah penduduk, ya kan? Nah, apakah untuk jumlah anggota DPR RI-nya tetap 560 atau perlu ditambah disesuaikan dengan jumlah penduduk? Tambah terus nanti Pak. Makanya, tetapi makanya ini kan saya bertanya ini. Saya kan bertanya ini. Makanya saya bertanya, itu bukan konsep dari kita, bukan? Karena konsep dari pemerintah itu masih tetap. Nah, ini belum selesai saya bicara Pak Isi. Masih tetap sistem anggaran soalnya. Ini masyarakat masih tetap 560 gitu. Makanya kalau tetap maka di dalam dalam jumlah kursi dalam tiap dapil itu akan semakin menambah, ya, akan semakin menambah tingkat proporsionalitasnya gitu. Jadi kalau sekarang misalkan harga satu kursi 200.000 karena kursi di DPR RI tetap nanti bisa tambah 250.000 kursi gitu. Ribu suara. Nah, itu gitu. Soalnya suara dengan yang itu ya, lain-lain ya, ya gitu. Maksud saya suara gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah soal sistem penghitungan suara. Sistem penghitungan suara itu menyangkut bahwa dari tahun pemilu 55 sampai pemilu 2014 Indonesia itu menganut sistem proporsional. Proporsional, ya kan? Nah, kalau proporsional yang draft di pemerintah itu adalah proporsional daftar terbuka tetapi terbatas gitu. Jadi artinya ada bacanya bagaimana tuh? Daftar proporsional terbuka terbatas. Itu yang diusulkan. Yang terbuka apa, yang terbatas apa? Nah, yang terbuka itu maksudnya ada list nama-nama caleg dan terbatasnya itu sistem penentuan caleg terpilih berdasarkan nomor urut. Nah, ya kan? Jadi ini kan masih debatable. Itu sebenarnya ini kan baru sistem proporsional tertutup itu. Ya, ini kan bahasanya pemerintah. Belum dibahas. Karena besok hari Senin baru penentuan untuk penyusunan struktur pimpinan pansus. Itu yang kedua. Yang ketiga
so, itu yang kedua ya. Yang ketiga soal bagaimana menghitung suara dikonversi menjadi kursi. Kalau usulan dari pemerintah itu bukan lagi kepada sistem kuota dengan melalui sistem hara, bukan, tetapi melalui sistem divisor, ya kan? Jadi ini kan hal-hal yang sangat teknis, tetapi prinsip buat hidup matinya partai. Karena pasal-pasal yang tapi ada itu berkaitan dengan hidup matinya demokrasi nggak? Atau kualitas demokrasi? Iya, itu semuanya bagian dari demokrasi, tetapi demokrasi kan bisa dimainkan. Bisa dimainkan dalam pengertian ada tafsir-tafsir dalam prinsip-prinsip demokrasi yang kadang-kadang juga multitafsir. Misalnya begini, multitafsirnya di dalam penyederhanaan jumlah partai dalam rangka untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Pertanyaannya, memperkuat sistem presidensial itu apakah harus mengurangi jumlah partai politik? Nah, kalau menurut saya tidak. Salah satu ukuran untuk penyederhanaan jumlah partai politik itu adalah dengan menggunakan parliamentary threshold 3,5% yang diterapkan pada pemilu 2014. Kalau pemilu 2009 itu parliamentary thresholdnya 2,5%. Artinya partai-partai politik akan dapat dihitung jumlah suaranya untuk dikonversi menjadi kursi di DPR RI apabila sekurang-kurangnya memenuhi suara 3,5% dari total suara sah nasional. Gitu. Jadi gitu ya. Ternyata salah satu ukuran untuk mengurangi jumlah partai politik di menggunakan parliamentary threshold 2009 2,5%, 2014 3,5%. Apa yang terjadi? Yang terjadi bukan semakin berkurang jumlah partai politiknya, tapi semakin bertambah. Nah, artinya kan tidak efektif parliamentary threshold, karena dengan peningkatan jumlah parliamentary threshold itu akan meningkatkan disproporsionalitas. Nah, ini tidak usah dibantah lagi karena ini teori gitu, dan saya juga baca dari teori. Bisa dibantah loh teori itu. Iya, tapi sementara ini dari teori-teori textbook yang ada belum bisa ada yang membantah gitu loh. Jadi semakin tinggi tingkat parliamentary threshold itu akan menyebabkan semakin tinggi tingkat disproporsionalitasnya. Itu artinya apa? Akan terjadi jumlah suara sah tidak bisa dikonversi menjadi suara, menjadi kursi. Jumlah suara sah tidak bisa dikonversi menjadi kursi sehingga hilang. Contoh, ada beberapa partai politik dulu yang tidak memenuhi persyaratan 3,5% jumlah suara sah nasional, dia calegnya ada yang mendapatkan kursi di DPR RI, tetapi secara nasional dia tidak mencapai suara 3,5%, maka hilang kursinya. Nah, hilang kursinya, maka suaranya itu diperebutkan oleh partai-partai politik yang lain. Ini kan soal disproporsionalitas. Dan banyak lagi yang sangat penting di dalam Undang-Undang RUU penyederhanaan pemilu, penyelenggaraan pemilu ini yang masih membutuhkan kajian-kajian serius dan partisipasi dari masyarakat dan dari NGO. Pak Erwin, ini kan yang sering muncul dalam perdebatan dan direkam oleh media adalah satu, kutak-katik dapil daerah pemilihan. Itu kan itu pengalaman lalu, mudah-mudahan ini enggak, tapi pengalaman yang lalu-lalu itu. Kedua, karena penambahan apa namanya pemilih, maka karena populasi bertambah maka tambah lagi anggota. Ya, yang pusing Sri Mulyani nanti ini sediakan nanti anggaran lagi segala macam. Tapi kan akhirnya di situ pertengkaran termasuk antara orang-orang yang kuat di DPP dengan orang partai yang tidak kuat di DPP adalah sistem tadi proporsional terbuka, atau yang kedua terbuka terbatas. Ya, saya berusaha mencari padan apa mau ketemu logikanya, terbuka tapi terbatas gitu. Ya, coba Pak Erwin bantu saya dong. Iya, saya kira itu ada filosofisnya ya menyangkut itu. Pertanyaan yang paling elementer itu adalah proporsional terbuka yang sekarang, yang hasilnya sekarang saya hadir di DPR termasuk Bung Yoga ini. Ini apa yang paling fatal, efek yang mengakibatkan
isu besar yang terjadi di lapangan yang mengenai politik transaksional atau money politik itu sendiri. Itu dalam proses pemilihan? Dalam proses pemilihannya. Dalam proses di keparlamenan menurun nggak? Baik kehadiran, partisipasi orang dalam sidang-sidang, mutu hasil sidang, atau karya legislasi menurun nggak? Ini kan otokritik, bagus dong kalau yang... Iya, sekira... Ya kita sepakat, masyarakat bilang, oh kalau begitu nggak apa-apa dirubah menjadi terbatas. Kalau memang hasilnya lebih buruk. Ada ya dong? Ada dampaknya itu, besar sekali dampaknya. Kalau kita lihat dalam laporan media kan jelas, penurunannya drastis tak pada dalam sidang-sidang penting. Termasuk di komisi-komisi. Nah. Itu, saya kira. Nah, jadi apa, kita evaluasi ini, ya, sudah dievaluasi, bahkan harus direvaluasi lagi, saya kira. Terus didefinisikan, kira-kira ini yang harus kita lakukan ke depan apa. Makanya saya berharap ada perbaikan di undang-undang partai politik. Jadi tetap paketnya 5? Paketnya 5 termasuk. Paket komplit lah, jangan paket hemat 3 ya, paket komplit. Nah, kenapa? Ini meresahkan sekali bagi eksistensi partai politik itu sendiri. Karena yang menyanggur apa transaksi ini, politik transaksional ini ya. Kita tahu bahwa keberadaan partai kan pertanyaan paling mendasar, dananya dari mana mereka? Dari pribadi, dari negara, atau dari kelompok sponsor, korporasi, sponsor. Nah, itu yang perlu. Nah, sejauh mana tanggung jawab negara terhadap eksistensi partai politik? Artinya, ini? Coba saya coba tautkan, Pak ya, bantu saya, Bu Heroi. Artinya kalau sistem terbuka karena dia free fight seperti pasar bebas, maka yang akan kuat adalah dana dari private sector. Gitu. Iya, saya kira itu. Jadi begini. Sehingga sia-sia kaderisasi di pertarungan dalam sistem terbuka atau pertarungan kuat-kuatan uang. Bisa seperti itu. Jadi begini, kesia-siaan dari partai politik melakukan kaderisasi itu juga mengakibatkan apa? Yang hadir, yang dicalonkan itu belum tentu dari hasil produk partai politik itu sendiri. Nah, artinya bukan produk kaderisasi yang panjang. Yang panjang. Kita berharap seperti itu. Kan ini posisi politik ini kan kalau dimasukkan dalam teori yang sering kita dengar adalah oligarki partai politik, itu relevan nggak kira-kira? Nah, pertanyaan yang paling mendasar, saudara sekalian, bahwa ketika hadir di parlemen yang hasil ini, karena posisi keuangannya ini hanya berdasarkan jumlah hasil parliamentary threshold itu sedikit sekali, kan? Makanya Mendagri ketika itu ada keinginan bagaimana menaikkan anggaran untuk partai politik. Pernah diusulkan 1 triliun gitu. Ini kan menarik, ini harus kita tangkap. Apa? Sementara undang-undang itu belum masuk dalam paket yang diusulkan pemerintah. Tadi kan sudah disinggung ada kepartaian, tapi kan tidak menyanggung soal keuangan partai politik. Baru menyangkut soal apa namanya yang dikatakan Bung Yoga tadi, persyaratan pemilu saja, jadi tidak lengkap. Oleh karena itu perlu revisi undang-undang partai politik secara khusus dimasukkan dalam satu paket. Okay. Itu yang urgensinya. Oke. Okay. Nah, lebih detail lagi saya kira nanti saya kita setelah ini kita jurnal 9 supaya lebih detail. Iya bisa. Oke, okay, kita jurnal 9. Coba kita lanjutkan lagi, dan saya kira saya ingin ke Dr. Alvan Alfian. Saya tidak ingin mengajak Anda buat perbandingan, tapi dalam sistem pemilu kan kita tidak hanya kutak-atik mekanisme, tata cara, terus sistem perhitungan. Kalau ujungnya kan sebenarnya buat masyarakat, buat pendengar itu kan ujungnya adalah kualitas demokrasi yang dilihat dari kualitas produk parlemen, kan kira-kira gitu. Saya kira memang begitu, publik itu berkepentingan untuk sistem pemilu, sistem kepartaian, sistem politik kita secara umum itu kompatibel dengan peningkatan kualitas demokrasi. Artinya publik, kualitas partisipasi publik itu juga ikut meningkatkan. Nah, oleh karena itu
sistem pemilu yang akan dipilih itu juga akan menentukan. Nah, sekarang ini dalam RUU tentang penyelenggaraan pemilu itu pemerintah mengajukan sistem proporsional terbuka terbatas. Nah, tetapi pengertian sistem proporsional terbuka terbatas ini berbeda dengan yang pernah terjadi tahun 2000 pemilu 2004 ya. Kan pernah waktu itu sistem proporsional terbuka terbatas itu ada terkait dengan cara perhitungan dengan bilangan pembagi pemilih waktu itu. Nah, sekarang ini rupanya di pasal lain dijelaskan bahwa metode kertas suara itu ditampilkan nama-nama caleg dari partai-partai politik peserta pemilu, tapi kemudian penghitungannya itu berdasarkan nomor urut. Nah, kalau itu yang terjadi, pada hakikatnya kan seperti sistem tertutup, sistem proporsional tertutup. Dikatakan seperti zaman dulu. Ya, kalau basis perhitungannya itu adalah sesuai dengan nomor urut, maka itu kan hampir mirip dengan sistem daftar tertutup atau stelsel tertutup seperti yang pernah dilakukan di masa Orde Baru dan pemilu 99. Ya kan, partai politik itu memiliki posisi tawar yang besar sekali dalam menentukan caleg itu karena nomor yang ada di atas atau nomor apa itu istilahnya itu dasi apa sepatu peci ya nomor peci itu peluangnya akan tinggi sekali dan partai itu memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menentukan caleg. Walaupun dengan sistem sekarang partai juga atau DPP punya posisi tawar juga kok. Ya, misalnya kalau dulu sistem tertutup orang berebut nomor urut, maka sekarang orang berebut masuk dalam nomor. Ya. Jadi kalau mau bilang ada hengki-pengki, bisa juga terjadi dalam sistem yang berbeda itu. Ya, peluang terpilihannya kan kalau memang sekarang ini karena berbasis suara terbanyak. Masuk nomor berapa saja? Masuk nomor berapa saja. Tapi kalau dipatok seperti nomor urut, kan pada hakikatnya seperti sistem tertutup. Sebagai orang yang lama memantau, meneliti, memelototi penampilan parlemen kita dari tahun ke tahun ada perubahan nggak? Dan ini kan kalau kita salah baru pertama kali kita menerapkan proposal yang benar-benar terbuka. Ada nggak perbandingan kualitas anggota parlemen kita secara umum dan produk legislasinya dan produk-produk politik lainnya? Kalau kita melihat pemberitaan media terhadap kinerja parlemen kita hari ini kan cukup memprihatinkan. Ini membuktikan bahwa dalam sistem yang sekarang ini pun juga tidak ada jaminan juga kan terhadap apa itu bahwa sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak seperti yang diterapkan dalam pemilu 2014 itu berbanding lurus dengan peningkatan kerja elit-elit politik di DPR kan juga tidak. Jadi apakah ada hubungannya sistem pemilu dan kinerja di DPR itu juga perlu diteliti apakah itu. Tapi kan Anda bisa punya perbandingan data. Sebelumnya kan? Kalau kita tinjauannya adalah pengalaman sejarah, pengalaman historis, sistem kita yang tertutup dulu itu bahkan itu lebih baik dalam kinerja di DPR daripada sistem yang terbuka sekarang ini ya. Karena mungkin kalau kita pengalamannya Orde Baru kan sudah tertata. Yang mau menjadi caleg itu terseleksi betul ya, oleh apa itu Golkar kan Pak pada saat itu. Kita tidak ingin. Tapi ya kan kalau tinjauan sejarahnya kan begitu. Jadi karena ada asumsi-asumsi lain yang tidak bisa kita paksakan bahwa tertutup itu lebih baik dari terbuka kan tidak bisa, semuanya tergantung pada konteks masing-masing. Sistem terbuka juga sebenarnya bisa berpeluang untuk menghasilkan orang-orang yang lebih baik di DPR, bisa saja. Hanya saja pengalaman kita pasca pemilu 2014 ini belum menunjukkan itu, gitu loh. Jadi oleh karena itu coba untuk pemilu lagi. Nah, kalau yang sistem terbuka itu nanti
itu yang perlu DEM itu yang mengusulkan supaya terbuka dipertahankan, nanti ditanya saja. Tapi begini, dalam pemilu serentak yang saya teliti di berbagai negara, itu rata-rata mereka menggunakan sistem tertutup, sistem proporsional tertutup. Kalau gitu. Presidensial. Ya di Brasil, di negara-negara Amerika Latin yang apa itu melakukan pemilu serentak itu Bolivia, Peru, kemudian Venezuela, macam itu sistem proporsional tertutup. Di negara terdekat kita Filipina juga proporsional tertutup. Artinya orang cukup punya blok partai saja. Nanti di situ caleg yang terpilih berdasarkan nomor urut. Nah, mengapa demikian? Karena yang mengemuka itu kan prinsip kesederhanaan pemilu, sederhana, tidak memusingkan pemilih. Ya. Jadi kalau kemudian pemerintah mengusulkan dalam satu kertas suara itu partai dan daftar apa itu nama caleg itu dicantumkan dalam satu kertas suara, itu akan lebar sekali apa kertas suaranya. Sebenarnya kan daftar nama itu bisa disiasati cukup ditempel di tembok saja. Kan bisa, tidak harus dipaksakan nempel di kertas suara. Itu akan bertentangan dengan asas kesederhanaan pemilu. Jadi di pintu masuk tempat kertas suara ada daftar nama. Ada daftar nama. Ada kertasnya simpel saja. Kalau seandainya memang apa pada akhirnya penentuan caleg terpilih itu adalah berdasarkan nomor urut, gitu loh. Jadi itu menghemat kertas suara. Tapi apabila sistemnya terbuka, ya memang harus dicantumkan dalam kertas suara. Nama ya. Itu harus diingkari juga. Ya, jadi asas kesederhanaan pemilu itu juga penting untuk diperhatikan. Masyarakat tidak ingin ribet dalam coblosan itu. Misalnya, iya kan, coba bayangkan. Kita rasa menghambat tingkat partisipasi yang tinggi ya? Ya bisa saja begitu, atau mungkin mengurangi kualitas apa itu hasil pemilu sendiri. Pemilih itu bisa saja bingung dengan kertas suara yang ada, dan kemudian karena tergesa-gesa dia asal-asalan saja. Ada perhatian nggak? Kertas yang paling besar atau paling lebar itu di kita atau di mana? Di kita itu juga termasuk yang cukup besar ya, tapi di negara lain juga ada yang lebih besar lagi juga bisa. Di Filipina juga sebenarnya besar juga, karena dia dua sayap gitu, dua sisi pertama, sisi kedua. Sisi pertama itu nama-nama itu calon presidennya siapa, calon wakil presiden siapa. Inilah yang membuat model Filipina berbeda dengan model Brasil dalam pemilu serentak. Di Filipina itu tidak menghasilkan kuetil efek. Tidak ada dampak ikutan. Presiden terpilih belum tentu didukung oleh partai-partai politik yang apa itu signifikan juga di parlemen. Nah, di model pemilu serentak di Filipina itu disebut sebagai synchronized election, model pemilu sinkronis. Berbeda dengan model Brasil, itu apa itu namanya sebenarnya pemilu serentak yang berdampak pada apa itu dukungan parlemen yang selaras dengan presiden yang terpilih. Jadi di Filipina itu mengapa demikian? Karena calon presiden itu dipilih sendiri, wakil presiden dipilih sendiri, bukan dalam satu paket. Jadi kalau di sini berantem lagi tuh. Itulah yang kemudian anehnya, Rodrigo Duterte itu dari partai yang bahkan dia nggak punya kursi apapun, satu pun di parlemen, di senat juga nggak punya. Nah, tapi wakil presidennya itu dari partai yang besar. Jadi orang yang tidak punya partai kursi di MPR pun, di DPR pun, di parlemen pun ternyata juga bisa pilih. Coba kita minta apa namanya dari Perludem, terbuka tertutup, tapi ada isu lain tentunya. Tapi ini kan isu penting karena basis rekrutmen terus terkait dengan kualitas orang yang akan masuk parlemen. Kan ini penting, jangan keluar uang besar-besaran negara ini tapi yang dihasilkan tidak, mutunya tidak makin membaik gitu.
Ya, memang sistem pemilu secara linear akan berdampak terhadap wajah parlemen itu sendiri, ya. Pasti secara beriringan. Bagaimana kualitas legislasi, pengawasan keuangan itu kan tergantung bagaimana siapa saja yang terpilih dari hasil pemilu itu. Tetapi seperti ini, variabel sistem pemilu itu bukan hanya buka tutup mata atau terbatas yang berhari ini. Tutup di jalan pucat ya. Jadi bukan buka tutup mata gitu. Buka tutup kan hanya salah satu variabel dari sistem pemilu dari 6 variabel sistem pemilu lainnya. Nah, salah satu variabel sistem pemilu lain yang berpengaruh terhadap wajah parlemen, terhadap kualitas anggota DPR yang terpilih adalah metode pencalonan. Metode pencalonan. Nah, persoalan ini kan kemudian bagaimana partai politik merekrut kandidat-kandidatnya untuk dicalonkan. Nah, dengan kata lain, awal mula bentuk kualitas cerminan parlemen itu kan dilihat dari metode pencalonan yang dilakukan oleh partai politik itu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah ketika apa yang diusulkan oleh pemerintah pada hari ini kan menganut proporsional terbuka terbatas yang sebetulnya itu proporsional costless murni gitu kan. Nah, tetapi di sana tidak ada argumen di sana yang mengatur secara lebih spesifik tentang metode pencalonan itu. Nah, tidak ada metode pencalonan yang secara spesifik diatur, hanya disebutkan dengan dipilih dengan secara demokratis. Jadi kalau cara pencalonan diperbaiki maka costless pun nggak apa-apa. Nah, itu begitu pula juga dengan pilihan terbuka. Nah, pada hari ini proposal yang ditawarkan oleh pemerintah tidak ada tuh bagaimana rekrutmen demokratisasi di internal partai untuk menyeleksi kandidat-kandidatnya yang sebetulnya itu menjadi cikal bakal awal bagaimana cerminan itu parlemen itu sendiri. Nah, metode pencalonan ini menjadi faktor yang paling krusial menurut kami yang harus diperbaiki oleh partai. Nah, selama ini kan itu menjadi urusan dapur partai saja. Kita tidak tahu bagaimana seorang seleksi meskipun ada beberapa partai yang sudah membuka hal itu seperti itu. Nah, tapi di sisi lain kan kalau kita mengenal metode pencalonan itu banyak bentuknya. Ada yang mulai kalau kita melihat dari pemilu US, ada primary election, pemilihan pendahuluan di internal partai, itu bisa kita adopsi juga. Atau yang kedua dengan metode konvensi, atau bisa juga musyawarah di internal partai yang kemudian ini dibuka. Nah, kualitas cerminan anggota legislatif calon ya, dan kalau pilihan dulu ada prakualifikasi. Nah, ya. seperti itu. Jadi, dan itulah kemudian menjadi alasan kami kenapa pada hari ini, misalnya Peludem yang tergabung dalam sekretariat bersama kodifikasi undang-undang pemilu, kurang lebih ada 30 masyarakat sipil di dalamnya. Nah, kita tetap mengusung tentang proporsional daftar terbuka. Karena proposal ini tidak ditawarkan sama sekali tentang metode pencalonan di internal partai. Meskipun, lagi-lagi kan argumen yang mendukung costless itu kan kelembagaan internal partai. Nah, selama ini kan keluhan partai-partai itu melihat bahwa dia tidak bisa mengontrol kadernya ketika proporsional terbuka. Nah, ini kan kader-kader dikontrol itu mengalahkan nomor suara partai ya? Iya. Nah, kader-kader yang tidak terkontrol itu kan lagi-lagi mencalonkan partai politik sendiri. Nah, lagi-lagi ini persoalan akarnya bukan dari sistem pemilihnya, tetapi mekanisme pencalonannya. Nah, itu kemudian bagaimana mekanisme pencalonannya? Nah, kemarin sejauh ini yang saya pahami pada waktu itu sebelum naskah rancangan undang-undang ini diberikan ada salah satu ketentuan wacana yang muncul adalah bagaimana yang dicalonkan itu harus wajib kader partai kurang lebih selama 1 tahun. Nah, ketika kita sisir lagi dari naskah yang sudah diberikan oleh pemerintah itu ketentuan itu hilang. Nah, ini kan sebetulnya ketika ingin melembagakan partai ya kita utamakan kader partai itu. Nah, ketentuan-ketentuan ini tidak dijelaskan secara lebih spesifik, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kan kritik terbesar dari proporsional terbuka itu kan money politics, politik uang. Nah, di sisi lain pertanyaannya adalah apakah tidak ada money politik ketika proporsional daftar tertutup tersebut? Nah, di tengah metode pencalonan yang tidak terbuka. Nah, otomatis pembelian nomor urut dan sebagainya itu berpotensial. Nah, arenanya digeser kemudian. Arena politik ini kemudian bisa saja di luar ketika proporsional terbuka berada di luar. Nah, ini bisa diarahkan ke dalam internal partai. Oke, simpan lagi argumen yang lain, kita pariwara. Ya, sebelum pariwara tadi kita terhenti dengan Bung Heroik. Bung Heroik mungkin ada yang ditambahkan lagi? Ya, yang kedua yang kemudian adalah kan yang tadi itu, money politics itu bisa saja hadir di berbagai pilihan metode sistem. Nah, kemudian yang di sisi lain, kita harus lihat juga comparative studies keuntungan dan kerugian dari masing-masing sistem itu, pilihan itu, dari metode pemilihan suara itu. Nah, selama ini kan pemilih kita itu sudah terbiasa dengan proporsional daftar terbuka. Nah, salah satu keuntungan proporsional daftar terbuka itu kan kedekatan antara pemilih dengan kandidat.
Nah, hal ini bukan hanya terbangun pada saat proses pemilu, tetapi juga pasca kepemiluan. Nah, kemudian yang pertanyaan kemudian, apakah hal ini bisa terjadi juga ketika proporsional daftar tertutup? Karena pemilih hanya diberikan kewenangan untuk memilih partai politik saja. Nah, itu yang kemudian catatan ketiga. Tapi tulis kan terbuka terbatas. Terbuka terbatas. Jadi dibuka dulu, ya. Lihat nampaknya. Nah, kemudian di sisi lain yang patut dipertimbangkan juga ketika nanti pembahasan ini, ketika ada terma terbuka terbatas itu meskipun dijelaskan di awalnya terbuka terbatas dengan daftar nama yang dibuka, tetapi di sisi lain ada keterangan bahwa pemilih hanya diberikan kewenangan untuk memilih partai politik semata. Nah, di tengah kebiasaan partai politik semenjak 2009 pasca putusan MK daftar mulai terbuka sampai dengan 2014 yang sudah terbiasa memilih kandidat, nah ada ketentuan ini. Ini kami khawatir kemudian ketentuan ini dapat memungkinkan hadirnya wasted vote itu, suara-suara yang terbuang, suara-suara yang tidak sah, invalid vote. Nah seperti itu, karena apa? Karena dia sudah terbiasa memilih kandidat, tetapi ada kewenangan dan ada sosialisasi yang tidak mencukupi kepada pemilih, dan dia masih memilih kandidat, bisa jadi saja nanti 2019 itu banyak suara yang terbuang di tengah desain sistem yang ditawarkan oleh pemerintah pada hari ini. Nah itu kemudian berkaitan dengan proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Nah, saya ingin sedikit menyinggung juga di luar terbuka dan tertutup ini dan metode pencalonan, ada hal penting yang tadi sempat disinggung oleh Pak Viva berkaitan dengan besaran alokasi kursi per daerah pemilihan. Nah, daerah pemilihan ini. Nah, memang mau tidak mau dapil ini menjadi momentum kita hari ini untuk membenahi dapil. Nah, membenahi dapil. Karena berdasarkan hasil riset kami misalnya, komposisi alokasi kursi per ke provinsi itu tidak setara itu. Ada yang overrepresentatif, ada yang underrepresentatif, ada yang kursinya berlebih, ada juga kursinya yang kurang. Nah, sejauh ada kursinya terlalu murah, ada kursinya terlalu mahal. Nah itu dia. Nah kemudian sejauh ini kan distribusi alokasi kursi itu menjadi lampiran undang-undang kepemiluan kita di Undang-Undang 8 2012, Undang-Undang tahun 2009 dan juga. Oh, itu akan membuat suara Jawa membengkak. Iya seperti itu. Nah kalau bisa kita lihat ini menjadi momentum kita untuk membenahi itu. Kan hari ini sudah ada Kaltara menjadi daerah pemekaran baru yang nanti akan mengambil kursinya dari Kaltim ya. 3 kursi dari Kaltim. Nah di sisi lain, saya kira ini perlakuan ini tidak hanya diberlakukan untuk Kaltara. Tetapi kita harus hitung ulang bagaimana distribusi kursi provinsi itu berdasarkan prinsip one person, one vote, one value itu. Berdasarkan jumlah penduduk itu harus setara. Nah dari catatan kami misalnya, untuk Jawa Barat saja, kalau di pemilu 2014 lalu itu dia dialokasikan kursi 91. Nah, tapi kita hitung berdasarkan jumlah sensus penduduk yang ada, sejatinya itu Jawa Barat bisa dapat 101 kursi. Nah, dia kurang lebih kurang 10 kursi seperti itu. Nah, kemudian ada juga beberapa daerah yang kemudian dia overrepresentatif. Misalnya? Overrepresentatif. Misalnya kita bisa lihat adalah Riau. Mohon maaf. Ya Riau. Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat di 2014 itu dia dialokasikan 14 kursi. Tetapi sejatinya kalau kita hitung ulang, dia harusnya dapat 11 kursi. Untung dia 3. Berlebih 3. Nah, hal-hal inilah yang kemudian harus kita memiliki concern lebih ya, khususnya di Komisi 2 nanti ketika pembahasan di pansus. Ini kan fundamental, bagaimana representasi itu terbentuk dari masyarakat provinsi dan juga ke kandidat itu. Dan ini kan berkaitan dengan asas kepemiluan kita adalah proporsional. Nah maka dari itu harus berbanding lurus antara jumlah kursi dengan jumlah masyarakat yang... Kenapa Anda tidak mengusulkan distrik saja? Nah, kalau distrik kan pertama itu tidak kontekstual dengan konteks Indonesia hari ini. Indonesia masyarakatnya ada pluralitas, heterogen, maka butuh saluran-saluran representatif yang multipartai. Kalau distrik kan kecenderungannya dia menghasilkan sistem dua partai. Nah jadi sistem proporsional di kita itu, sistem multipartai di kita itu sudah menjadi suatu keniscayaan. Oke. Seperti itu. Ya, walaupun mungkin tadi dengan alokasi dapil yang mau dihitung dengan ketat begitu, maka suara Jawa akan lebih besar lagi di parlemen, dan tentu itu akan membuat daerah-daerah luar Jawa akan berteriak. Iya, tapi kan ini kan jadi pendekatannya itu kan ada dua. Pendekatannya ada dua kan, ketika kita ingin mengalokasikan kursi untuk provinsi itu, ada yang juga mengalokasikan berdasarkan Jawa dan luar Jawa dibagi setengah-setengah. Ada juga berdasarkan proporsionalitas, berdasarkan komposisi jumlah penduduk. Nah, tapi kan seyogianya secara universal itu berdasarkan jumlah penduduk. Karena satu anggota DPR itu mewakili berapa orang. Nah, maka dari itu lebih baik dihitung secara proporsional. Oh, kalau begitu harus dibikin kamar keduanya ya, kamar kedua DPR harus kuat gitu ya. Nah, seperti sehingga itu. Keterwakilan wilayah itu bisa mengimbangi kekurangan betul, pada proporsi di populasi. Betul.
Pak Erwin Muslimin Singajuru. Saya ini ya tadi lebih kepada memperbaiki mesin. Saya asumsikan begitu. Tapi kita tidak pernah. Ini kan menservis setiap tahun saja ini kan. Servis tahunan. Servis lima tahunan. Makanya ada ganti oli. Ada isu atau yang beredar yang sekarang menjadi di benak publik itu bahwa kayak seperti apa tidak punya perspektif ke depan yang panjang, bagaimana mau lebih jauh merumuskan agar asumsinya tidak setiap tahun ganti undang-undang. Nah, kita terjebak di situ. Yang maksud saya, kita tidak pernah bicara tentang bagaimana kalau mesin politik ini, mesinnya bahwa sebelum itu kan kalau misalnya pabrik padi itu kan yang memproduknya itu kan sawah. Masuklah. Tinggal pabriknya ini mesinnya apa? Mesin yang berkualitas apa? Kita setel saja. Mesin ini pemilu lah ya. Ah, mesin ini pemilu. Sawahnya ini partai. Sawahnya ini partai. Nah, saya akan melihat di situ di wilayah di sawahnya tadi. Sawahnya itu tadi. Itu penting sekali karena ini menyangkut ini apa? Perspektif Marhaen soalnya. Karena ini menyangkut apa eksistensi. Jadi begini kepartaian, kita asumsikan dulu lah partai politik ini dia bagian dari variabel apa namanya instrumen demokrasi atau instrumen negara. Nah, berbeda kan apa definisinya? Kalau Pak Erwin, menurut Pak Erwin, menurut saya partai politik ini basis demokrasi. Dialah yang menghadirkan. Ini kan pesta demokrasi itu kan pestanya partai-partai politik sebenarnya kan. Yang ini perwujudan dari daulat rakyat. Gitu. Nah, karena itu kalau ini ya, tidak dibenahi, termasuk tadi disinggung oleh teman kita dari Perludem menyangkut metode cara mencalonkan yang akan dipilih oleh rakyat ini, yaitu calon-calon anggota dari legislatif itu, tidak kita serius membenahinya. Maka ini cerminan ini akan metode apapun juga, apalagi sekarang metode proporsional terbuka ini. Kalau isu dia money politik, ini dua kali money politiknya ini. Kita bisa berpraduga seperti itu. Sudah di internal, kemudian juga di lapangan. Ini kan celaka, tidak mendidik rakyat. Karena rakyat sudah tahu, kalau datang dengan hampa saja, konkret tidak konkret. Nah, itu ya, salah satunya. Jadi orientasi materialistik ya sangat liberal. Oleh karena itu kita tidak mau di produk dari partai ini lahir orang-orang para penikmat saja ya, penikmat politik. Kita ingin memang dia pejuang politik yang memang memikirkan bagaimana mengelola negara ini secara baik dalam tata kelola perundang-undangannya. Nah, ini perlu orang-orang yang memang katakanlah sebagai aktivis partai. Kira-kira kayak Bung Yoga gitu. Kayak Bung Yoga, ya. Seperti ini calon juga dari Perludem ini juga teman kita ini. Kalau bisa dia masuk PDI Perjuangan. Jadi sudah ada konseptornya kan. Nah, jadi itu. Pejuang itu kan beda dengan para penikmat. Kalau pejuang kan orientasinya nilai. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi, para perbaiki ini. Agar partai politik ini, walaupun kita sedih juga, kalau dia instrumen negara, maka negara harus bertanggung jawab terhadap eksistensi partai ini. Sejauh mana anggaran negara ini yang dari daulat rakyat ini bisa membiayai partai ini? Karena kalau dana publik tidak masuk ke partai, maka dana swasta yang akan masuk ke partai, kan kurang lebih begitu. Ya, itu berbahaya menurut saya. Ya, dalam tanda petik lah, bisa seperti itu. Dan terbukti kan sekarang kita, loyalitas itu kan banyak yang terjadi, susah mengendalikannya itu. Nah, inilah makanya mungkin ini juga bagian dari riset yang dilakukan oleh Kemendagri yang lama ya. Usulan-usulan, terutama misalnya yang menyangkut di pilkada daerah ini. Kenapa ada isu dulu, harus dipilih melalui parlemen di tingkat kota dan kabupaten dan provinsi.
karena problem-problem ini eksesnya luar biasa terhadap apa namanya para anggota parlemen maupun nanti yang akan menjadi bupati, wali kota, bahkan presiden gitu. Jadi bukannya tumbuh figur-figur yang dari dampak sistem, kan teori sistem kan sudah jelas, sistem menciptakan iklim, kan begitu kan. Oleh karena itu sistem apa namanya paradigma apa yang saya istilahkan di sini, regulasi paradigma perbaikan sistem pemilu itu dalam konteks itu. Oke, Pak Viva Yoga, ada yang boleh komentari atau ditambahkan? Ya, yang pertama, sistem penentuan caleg terpilih itu berdasarkan kepada tertutup apa terbuka itu hanya menjadi salah satu variabel saja. Nanti bisa kita perdebatkan di pansus lah. Nanti itu pasti akan panjang, nggak cukup satu hari, dua hari. Ini karena macam preliminary talk. Ya, ya, semoga dengan PDIP sama lah satu hati nanti kita di pansus. Karena memang itu perdebatan yang panjang dan selalu berulang-ulang setiap kali revisi undang-undang pemilu. Jadi terkadang juga kita ini mulai berpikir ada komitmen bersama bagaimana undang-undang ini ketika disahkan minimal dua kali periode pemilu baru direvisi. Nah, harusnya kan begitu ya, minimal. Ada batas minimalnya berapa periode ini, setiap kali mau pemilu selalu merevisi undang-undang. Betul, betul. Jadi kami yang di partai politik masih can ini juga deg-deg plus juga, ngeri-ngeri sedap juga ini kita. Karena setiap kali pembahasan soal undang-undang, setiap kali kita dihadapkan kepada bagaimana metodologi, sistem, dan termasuk kepentingan subjektif dari partai-partai politik. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Piala Dunia sepak bola itu setiap menjelang Piala Dunia dirubah sistemnya. Nah itu kan pemain itu susah cari cari cara itu kan. Susah memang. Karena itu target daripada revisi undang-undang ini adalah sebenarnya untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial, untuk menghadirkan pemilu yang berintegritas. Pemilu yang berintegritas itu adalah pemilu yang jurdil dan luber. Kemudian bisa meningkatkan partisipasi politik masyarakat di dalam mengejawantahkan proses kedaulatan rakyat di dalam pemilu dan beberapa hal penting yang berkaitan dengan tujuan dari pemilu. Jadi kalau sudah masuk pada tataran teknis, itu artinya tiap-tiap partai politik punya perspektif yang berbeda gitu. Jadi karena hal itu adalah menyangkut soal kepentingan subjektif dari partai-partai politik, makanya ini harus tidak lepas dari mainstream dalam rangka untuk bagaimana mewujudkan tujuan revisi undang-undang pemilu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, seluruh partai politik itu pasti akan memprioritaskan kader partainya untuk mencalonkan diri. Ya, itu pasti. Karena kader itu dia penjaga terdepan, garda terdepan di dalam partainya, karena kader itu dia telah mengalami proses ideologisasi. Cuman problemnya begini, Mas Ijan, tidak seluruh kader itu melakukan kerja-kerja politik. Nah, itu problemnya di situ, sehingga seluruh partai politik juga menyisahkan prosentase untuk merekrut calon, bakal calon yang bukan berasal dari kader partai. Karena apa? Karena partai politik di samping juga milik rakyat, ya kan? Ternyata ada satu hal, tidak seluruh kader itu menjalankan fungsi-fungsi politik, tidak melakukan kerja-kerja politik, sehingga ya meskipun melalui proses kaderisasi, tetapi kalau dia tidak melakukan kerja-kerja politik, tidak membangun basis konstituen di dapilnya, ya tidak akan terpilih gitu loh. Jadi ini memang sebuah ngendol di ya, kalau hanya berwacana, berorasi di seminar, diskusi, banyak bicara tetapi tidak menjalankan kerja-kerja politik di daerah pemilihannya, membangun basis konstituen, bertemu dengan rakyat, melakukan advokasi dengan rakyat, itu tidak akan terpilih gitu. Makanya saya cenderung tidak terbuka. Ya, saya setuju makanya begini, sistem terbuka itu akan mendekatkan ya anggota DPR
dengan konstituennya. Kan itulah yang digedaki oleh nilai demokrasi. Oke, kita istirahat lagi untuk satu sesi terakhir. Ya, sesi terakhir saya ingin kasih kesempatan kepada narasumber saya untuk memberikan titik tekan pada diskusi kita yang sudah berlangsung ini hampir satu jam ini, dan saya ingin mulai dari Bung Heroik Mutakin Pratama dari Perludem. Ya, pertama saya ingin ingatkan bahwa pemilu 2019 ini bukan pemilu yang biasa. Kita pemilu serentak pertama kalinya untuk Indonesia lakukan pada iklim demokrasi ya, bukan hal yang ini biasa. Spesial ya. Ini spesial. Karetnya dua. Ya. Dan di sisi lain perlu regulasi yang menyita perhatian yang cukup panjang juga. Tetapi di sisi lain kita hari ini dihadapkan dengan realitas pembahasan yang cukup pendek waktunya ya Pak. Nah, dihadapkan karena 20 bulan, kurang lebih 20 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu itu harus sudah siap regulasi itu. Nah, dengan kata lain, Pak Viva, Pak Erwin dan sebagainya di pansus dihadapkan dengan waktu pembahasan yang mepet. Nah, untuk itu yang kedua adalah, maka dari itu menjadi penting kita membuat klaster isu yang lebih spesifik. Jadi bukan hanya masalah buka tutup dan lain sebagainya, tapi ada perlu perhatian lebih dari desain sistem pemilu kita lainnya, mulai dari ambang batas threshold, kemudian alokasi kursi, formula penghitungan yang hari ini berubah dari kuota hari menjadi divisor saintelagu modifikasi. Nah, ini harus dipertimbangkan juga. Dan di sisi lain juga ada mekanisme pemilih, kemudian kampanye, dan lain sebagainya, bahkan penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini kan selalu dibahas di akhir-akhir saja. Nah, di sisi lain untuk itu di tengah waktu keterbatasan waktu pembahasan undang-undang pemilu yang mepet, nah, untuk itu kami mendorong Komisi 2 dan juga pansus lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya signifikan, karena ini untuk pemilu 2019 yang pemilu pertama kalinya, untuk pertama kalinya kita menyelenggarakan pemilu serentak. Mungkin itu catatan dari kami. Dr. Alvan Alfian, Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Nasional. Ya, saya sepakat dengan yang dikatakan tadi, pemilu 2019 itu pemilu yang akan lain sama sekali dari pemilu yang sebelumnya karena keserentakannya itu. Nah, mudah-mudahan pemilu serentak yang akan kita selenggarakan itu tentu terlepas dari regulasi yang disiapkan secara mepet tadi. Ya, saya khawatir nanti akan ada beberapa hal yang akan direvisi lagi di kemudian hari karena. Tapi kalau mendengarkan Pak Erwin sama Pak Viva juga kan mereka bertekad untuk membuat satu sistem yang jauh lebih kuat. Ya, tetapi saya kira memang ini ada kepentingan partai-partai besar punya kepentingan, partai menengah punya kepentingan, partai kecil punya kepentingan. Lambatnya RUU penyelenggaraan pemilu itu pun karena yang menggodok di partai-partai pemerintah itu kan juga diwarnai oleh kepentingan partai besar, menengah, dan sebagainya itu. Nah, pemilu serentak ini diharapkan akan sesuai dengan tujuan yang dulu diharapkan oleh yang mengajukan judicial review itu, yaitu pemilu konkuren, model pemilu konkuren. Artinya ada kutil efek, ada dampak ikutan. Siapa partai koalisi terbentuk sejak awal, kemudian setelah itu apa partai-partai yang mendukung presiden dan wakil presiden itu akan mendapat dukungan yang signifikan di parlemen. Sehingga mencegah apa yang disebut sebagai divided government. Jadi tujuan pemilu serentak mencegah divided government itu saya kira mungkin yang akan diharapkan bisa terwujud dari pemilu 2019. Walaupun saya kira nanti dari segi regulasi, saya tidak yakin bahwa apa itu regulasi yang kita bahas sekarang ini akan menjadi regulasi yang permanen. Ya, saya kira mungkin menjelang pemilu 2024 itu akan ada revisi regulasi lagi. Gitu. Nah itu. Tapi paling tidak harapannya adalah model pemilu konkuren atau konkuren election, bukan synchronized election seperti model di Filipina, tapi lebih ke apa itu model pemilu serentak yang menghasilkan kutil effect atau konkuren election seperti yang terjadi di Brasil. Saya kira itu. Kalau kita lihat apa namanya keberhasilan mereka membangun sepak bola yang tangguh, mudah-mudahan kita tidak salah ikut ya, tidak salah kiblat, jadi mengikuti Brasil yang juga sukses dalam sistem pemilunya. Ya, ini paling tidak konstelasi politik partai-partai di tingkat nasional itu sudah jelas sejak awal gitu loh. Tidak gonta ganti dukungan politik. Oke, di tengah jalan. Pak Viva Yoga Maulani dari anggota pansus dari Partai Amanat Nasional. Anda itu kan Komisi 2 juga, Pak. Komisi 4. Jadi ini memang luar biasa karena dikepung oleh lintas komisi gitu ya.
Jadi maksudnya fraksi-fraksi menunjukkan orang-orang terbaiknya di situ. Ya, dalam pemilu yang serentak ini memang harus kita amati dengan jeli, dan bagi kami yang di DPR juga akan berupaya keras untuk membuat undang-undang yang komprehensif sesuai dengan tujuan dibentuknya revisi, yaitu membangun sistem pemerintahan presidensial yang kuat, kemudian menghadirkan pemilu yang berintegritas, meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik rakyat agar semakin tinggi, dan yang keempat di dalam sistem ini bisa membangun proses demokrasi yang terlembaga, yang pertama. Yang kedua, saya membayangkan nih Mas Ican, meskipun nanti ada pemilu serentak, pilpres dan pileg, itu masih belum ada jaminan akan permanen koalisinya. Jadi nanti pasca pemilu pasti juga akan terjadi perubahan dinamika dan perubahan koalisi. Jadi yang dihadirkan nanti itu adalah bagaimana membangun sistem presidensial yang kuat, itu artinya di parlemen pemerintahnya juga harus kuat. Ya, itu nanti setelah pemilu presiden dan pemilu legislatif bisa dipastikan akan terjadi perubahan dinamika dan perubahan koalisi pasca pilpres. Itu yang sementara ini sering sekali terjadi di setiap pasca pemilu 2004, 2009, 2014 kan selalu begitu. Dan memang sifat dari politik kan tidak statis. Iya, begitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita berupaya agar undang-undang ini betul-betul merupakan undang-undang yang bisa membangun sistem partai politik yang kuat dalam rangka untuk pelembagaan demokrasi yang stabil, sehat, dan kuat di Indonesia. Karena partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi menjadi bagian yang sangat penting dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi karena ini adalah menyangkut tentang masa depan bangsa, demokrasi bisa akan semakin bagus di Indonesia apabila partai politik juga akan semakin bagus kualitasnya. Kalau kualitas partai politiknya buruk, maka secara otomatis demokrasi di Indonesia juga akan semakin buruk. Pengalaman Anda berapa bulan kira-kira ini? Ini diupayakan kalau cepat ya tidak sampai pertengahan tahun 2017 harus sudah selesai nih. April sudah selesai. Makanya ini harus banyak melakukan komunikasi di luar rapat-rapat formal, saya rasa menyangkut. Dan mulai ya, dari setelah diskusi ini Anda mulai komunikasi ya, Pak Erwin kan ya? Sebelum diskusi ini sudah komunikasi. Jadi yang hal-hal yang krusial saya rasa itu harus menjadi perhatian dari seluruh partai politik termasuk kami. Satu, soal alokasi kursi per dapil. Kemudian dua, soal formula penghitungan kursi yang bisa dikonversi suara menjadi kursi. Dan yang tiga, menyangkut soal sistem pemilihan caleg terpilih, apakah berdasarkan kepada terbuka atau tertutup, dan beberapa hal penting lainnya yang itu dalam setiap pembahasan, karena dulu saya ikut juga pansus, sama juga seperti sekarang pansus pemilu, itu memakan waktu yang relatif lebih lama daripada yang lainnya. Gitu. Karena itu terkait dengan hajat hidup dari partai politik. Hajat hidup partai politik dan masa depan partai politik. Oke, Pak Erwin bisa mengunci ini, Erwin Muslimin Singajuru, anggota pansus dari komisi berapa? Komisi 8 dari PDI Perjuangan. Jadi seluruh partai menaruh orang-orang yang paling kuat untuk bisa jadi lama, tapi bisa juga jadi cepat karena yang canggih-canggih semua yang masuk. Ya, saya kira itu kan undang-undang inisiatif pemerintah ini kan ada 100 DIM ya, daftar isian masalah. Itu di dalam tentu banyak sekali akan kita pilah-pilah yang mana ada penguatan penyelenggaraan negara itu sendiri. Jadi ada penguatan di sistem kepresidenannya, terus di penguatan di apa namanya, di pemilu legislatifnya. Itu ada 3 item ya. Kalau ada ide tambahan itu berkenaan dengan penguatan partai politik itu sendiri, kemudian penguatan pilkada, kan ada undang-undang pilkada yang lebih khusus lagi,
Ini bukannya karena tiba-tiba, saya kira. Ini juga ada rekomendasi dari MPR. Ya. Di MPR itu ada badan kajian tentang penguatan kelembagaan. Menyangkut DPR-nya, MPR-nya, DPD-nya juga di situ. Termasuk bagaimana sistem penyelenggaraan pemilu ini lebih baik lagi. Menyangkut serentak atau tidak serentak juga. Termasuk itu mungkin saja bisa dikritisi karena menyangkut pendanaan dan lain sebagainya. Mungkin risetnya belum ada, tapi sudah bisa diprediksi bahwa itu pasti memakan dana lebih tinggi lagi. Itu akan disesuaikan dengan juga pertumbuhan ekonomi kita. Itu yang perlu menjadi wawasan kita. Ya. Nah, oleh karena itu kami, ya, dari khususnya dari fraksi kami ini, belum merumuskan ini, tapi apa yang akan disampaikan itu nanti adalah masing-masing fraksi, ya. Bahwa ada ide sharing dari para anggota pansus, dia punya hak juga untuk menambah, seperti saya katakan, perlu ditambah lagi. Jadi paket undang-undang ini, penyelenggaraan pemilu jangan hanya 3, tapi bisa 5, bahkan bisa saja 6, untuk agar tidak tambal sulam, tapi dijangkanya futuristik ke depan, visioner panjang. Jadi jangan menjadi seolah-olah proyek bahwa tiap tahun ada memperbaiki, menservis mesin saja. Tiap jelang pemilu. Tiap jelang pemilu, itu. Jadi concern kami adalah bagaimana komitmen untuk penyelenggara ini menciptakan sistem kenegaraan ini, ya, yang kuat, ya, yang lebih apa namanya mencerminkan daulat rakyat itu sendiri, kemudian juga kalau ada isu yang berkenaan dengan apakah pra pileg atau setelah pileg yang soal menyangkut koalisi itu. Itu juga masuk di dalam daftar isian masalah, kita akan bicarakan secara serius. Kalau memang untuk kestabilan, ya, stabilan ekonomi, politik, no problem. Kalau memang pra pemilu itu harus ada koalisi permanen. Itu. Saya kira itu yang paling... Walaupun lucu juga, ya, mana ada politik permanen. Ya, dinamis tentunya. Politik permanen. Tapi kan ada tujuan politik, kan? Tujuan strategisnya itu, ya. Ya, yang permanen, yang itu yang kita goal settingnya ke sana. Saya kira itu, okay. Dari saya, terima kasih. Kita kasih aplaus kepada empat narasumber, Pak Erwin Muslimin Singajudu, anggota pansus RU Pemilu dari partai paket undang-undang pemilu dari partai PDI Perjuangan, Ipa Yoga Mauladi dari Partai Amanat Nasional, Dr. Alvan Alfian, Ketua Program Pasasana dan Politik Universitas Nasional, dan Bung Heroik Mutakin Pratama dari Perudem, Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi. Yang paling penting buat rakyat adalah jangan terlalu susah, ya kan? Sudah hidupnya ruwet, susah, banyak yang harus dikerjakan, masa harus juga memikirkan pemilu yang ruwet. Yang kedua, buat demokrasi, jangan sampai juga yang terjadi kalau mau pakai sistem tertutup di mana otoritas pimpinan partai kuat, maka yang terjadi calon dropping. Jadi calonnya semua seperti dulu, tidak berakar ke bawah tapi bergantung ke atas, seperti kader cenggot gitu, ya. Nah, artinya tentu tidak ada pilihan yang ekstrim. Mereka akan bekerja, dan kalau lihat komposisi nama-nama yang sudah dirilis oleh media, bahwa nama-nama yang ditaruh di situ bukan hanya berasal dari komisi yang langsung berkaitan, yaitu Komisi 2, tapi diambil dari berbagai macam komisi. Memang kelihatannya partai politik ini mempersiapkan tim yang kuat untuk masuk dalam pembahasan, sehingga kita berharap tim yang kuat itu bukan akan menjadikan rapat-rapatnya adu kuat, kurat leher, tapi justru kuat perspektif, sehingga hal-hal strategisnya dirumuskan dengan cepat, bahwa hal-hal yang teknisnya bisa mereka pertengkarkan, tapi itu tidak tidak bisa lagi nambah, sudah mau tutup. Jadi demikian saja, kita beri kesempatan mereka bekerja mulai Senin. Saya channel lebar, sampai jumpa.